sinopsis pantomim yang berjudul Liburan Sekolah dengan Berkebun. Moza merupakan siswa kelas 6 SD Negeri 2 Bungo. Di saat liburan sekolah, Moza memanfaatkan waktu luang dengan berkebun. Pagi hari, Moza berangkat menuju kebun. Tak lupa menyiapkan alat berupa caping, cangkul, dan bekal makanan yang diperlukan selama di kebun. Mulai perjalanan, Moza menikmati suasana alam pegunungan lereng Sabto Rengga nan elok dan asri. Moza bangga dengan keindahan alam desanya. Moza berjalan sambil agak kelelahan karena barang bawaannya terlalu berat. Tak lama kemudian, Moza telah sampai di kebun. Dia melihat suasana kanan dan kiri kebun yang akan ditanami dan membersihkan gulma yang mengganggu tanaman tersebut. Kemudian, Moza mulai menyangkul dengan pelan tapi pasti. Moza melakukan kegiatan tersebut. Ketika mencangkul, Moza menemukan cacing. Padahal Moza takut dengan cacing. Karena takutnya, Moza sampai lari terbirit-birit, namun cacing tersebut masih dipegang di tangan. Kemudian, karena kencangnya Moza berlari, sehingga Moza terjatuh dan dia kesakitan sampai menangis sambil membersihkan debu-debu nempel pada tubuh dan bajunya. Tangisan Moza reda setelah ia menemukan sebuah pisang yang berada di saku kantong celananya. Akhirnya Moza melanjutkan aktivitasnya mencangkul dan menanam. Setelah semua selesai, Moza pun kembali ke rumahnya dengan rasa gembira. Beri tepuk tangan buat Moza.